Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Polri menggelar apel kesiapan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Mako Brimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan digelar pada 20 Oktober mendatang di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Untuk mengamankan jalannya pelantikan, Polri melakukan gelar pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Mako Brimob, Kelapa II, Depok. Apel pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober nanti juga tampak dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Mako Brimob Kelapa II Depok. Keduanya hadir dan menaiki mobil untuk mengecek kesiapan personel pengamanan 20 Oktober mendatang.